toko second hand. Ya Allah, segede-gede apa nih toko second hand? Ya Allah, puasnya. Ya Allah, Sari. Baju-baju di mana? Ya Allah, gede. Gede kali ya Allah. Mak pura-pura kayak ngomong sama kawan aja di dalam. Jadi orang enggak merasa terganggu. Iya, iya, heeh. Ya Allah, toko second hand. Iya, ya Allah, gede banget ini. Dapat dari mana Sari alamatnya? Internet. Ya Allah, selama ini yang ngasih tahu. Oh, situ. Selama ini kita enggak tahu loh. Ya Allah Tuhan. Dua pri- tenang, Mak, tarik nafas. Ya Allah, ya. Apa ini? Meja ya? Iya. Ya Allah, cantiknya. Di balkon banget. Ya Allah. Ya. Toko second hand yang paling besar di Hamburg. Ya Allah, segede-gede. Segede-gede kebun binatang. Ini sama kayak sama di satu di Altoona, satu di Wandsbek. Tengok sepeda-sepeda ini dijual juga ini. Iya, dijual semua. Oh, dia lengkap bener ya. Harganya langsung ada juga, Mak. Berapa harganya? Harganya 35 euro. Iya. Ya Allah. Ya Allah. Ini tengok, Neng. Ih, Neng kayak bisa nganter enggak ke rumah ya, Neng, kalau dia enggak goyang-goyang. Ada, ada sistem kayak orang pincang. Ini lihat dulu, lihat. Ih, cantiknya ini, Neng. Jadi kayak hotel-hotel berbintang ya, Neng. Berapa harganya ini? Mana harganya? Oh, pakai ini. 600. Ini ya, kan anti ini saya. Mm-mm. Ngeri kali harganya. Kiamatlah dunia. Ih, mesin jahit. Mesin jahit. Zaman-zaman dulu kan? Iya, Mak, tuh kayak gitu. Heeh, cukuk kakinya. Udah kayak naik kereta api. Suaranya kayak naik kereta api, cukuk. Mak sayang, iya, Bunda gak bisa baca komen, Bunda mau nengok-nengok dulu ya. Ini toko second hand, baru ketemu hari ini, paling besar di Hamburg ini kayaknya. Iya, memang iya, dua, cuma satu ini satu di Altoona. Puas bener kita nengoknya kayak gini. Ini apa? Ya Allah, zaman-zaman dulu, ih, tas presiden zaman mak sekolah. Ih, dulu waktu gue sekolah tahun 80-an, gue pakai tas begini nih. Tas presiden namanya. Masih ada gak tas itu ya? Mana rumah-rumah kucing? Rumah anak kucing dalam ke dokter. Ini nih yang gede ini, buat dia gede. Ini rumah. Ya memang kalau ini kan harus dicuci, ini dibuang lah kan, diganti lah misalnya. Kalau daripada beli kita 70 euro, mungkin di sini cuma 5 euro. Iya ya? Iya. Kan cuma debunya nih. Iya. Udah kucingnya mati. Ini lagi ada ini kan. Kok dia sekarang harus pakai ini, nggak bisa waktu mak antar kesini pakai ini tuh. Iya. Udah nggak mungkin dia badannya udah gede. Ih, tempat mandi bayi. Iya, ini dicampur. Ih, mak beliin aja tuh mandikan kucing ya. Iya, iya, mandi dicampur mandi bayi. Buat apa? Buat ember. Iya, mandiin bayi. Ini apa apa aja ini? Rotan-rotan ya Allah tuh leng. Ya Neng, lengkap bener Neng. Mak, iya. Bagus-bagus loh. Tidurlah anak jantung hatiku ya sayang. Tidurlah anak tidur yang nyenyak ya. Ini yang orang-orang tua pinggir jalan nih oleh Tuhan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ini kursi orang tua ini, kok udah gak bisa jalan. Ayahmu jauh ya anak. Dia baca-baca buku ngapain? Gak ada waktu untuk nengok. Stabil banget ini kursinya. Mm-mm. Tapi mau ngapain lagi beli kursi kayak gini? Enggak, ini tempat tidur. Tengok ini anak bayi nih, ya Allah Tuhan. Kurang ajar kok ya. Nangis saja kerja tiap malam. Nangis saja kerja kau. Tahu gak ini tempat? Tempat tidur tingkat. Iya. Ya Allah. Neng, kayak gini tempat yang iya yang buat mama itu loh untuk ya, ini nih loh. Makanya kita pelan-pelan aja dulu. Banyak soalnya. Kalau ada rak-rak tipi, tau nggak bopet yang kita itu udah terbuka waktu itu. Jatuh lepas-lepas ya. Kalau ada yang bopet untuk tipi gede gitu ya Neng, soalnya kita ganti aja lah Neng. Kemarin udah lepas-lepas mak lihat sih. Mak takutnya tipinya jatuh. Iya kan? Karena gak kuat itu kan.
Takutnya gara kan lepas-lepas itu dia enggak kokoh jadinya. Mak, di sini kan banyak lukisan-lukisan loh. Sambil lihat. Tapi ini lukisan-lukisan. Ini jangan yang inilah. Ih, ngeri kali lukisan ini, ih. Seremnya. Tapi pilih kemarin cantik ya. Ih, serem kali. Kayak negara-negara enggak ada kehidupan. Ini gambarnya. Ini anti-anti. Di Indonesia tuh nanti mak ke Indonesia banyak itu lukisan-lukisan yang petani-petani. Iya, benar. Heeh. Apa ini? Ini loh, mak, di samping apa nih? Di samping itu ya. Kompor, kita ganti kompor nanti kan. Buah apa ini, buah golop? Ini buah kerang ya Allah Tuhan, buah kerang ini loh, Neng. Mana ini bola kerang ini. Bola kompor. Iya, tapi kan memang bola kerang kayak gini kok di Indonesia itu kan. Bola kan begini mana? Oh, iya. Cari siputnya lah, Neng. Iya kan? Enak kali bola kerang ini lah. Suka kali aku nengoknya. Enak kali bola kerang ini lah. Nafsu kali aku belinya lah. Keluar jiwa-jiwa anak-anak zaman dulu kita. Beli ini kita. Ember sampahnya di dalam. Terus? Ya kan? Jadi sini bisa dipakai untuk motong-motong. Iya deh, Neng. Tapi Nek, berat enggak coba kita? Aku masuk punya yang lebih tinggi. Iya deh. Yang jadi kita pakai sampai ke atas. Biar rata gitu ya. Aku nyari yang gini yang agak ini lagi. Ini lebih tinggi lah, kurang tinggi nih ya. Kurang kompornya lebih. Segini kan, kompor semana segini. Kompor ini? Enggak, kompor mama ini. Iya, tapi enggak segini, tingginya segini kayaknya, Neng. Nain sayang, iya segini. Segini kan. Pas lah ini sebenarnya tapi ya. Kan bukan ini kan di sampingnya, cumanya kita cari yang lebih tinggi lagi. Biar kepake tempat. Di Depok namanya bola ikan, ngosok sih. Murah meriah. Ngeri kali orang bonekain. Boneka apa ini? Jelek kali mukanya. Ngeri kali muka kau. Kok ngeri kali muka boneka ini ya? Ya Allah, mukanya ngeri kali. Kayak muka-muka hantu. Hah? Judes kali muka kau, ha? Tampar kau nanti. Atas tuh apa? Baju. Baik. Di sini semua ada pokoknya. Ya Allah, itu gede kali. Ya Allah, gede. Segede-gede apa itu? Ya Allah, gedenya, Neng. Banyak kucing. Bukan tuh, Ma. Tuh, kristal-kristal tuh. Kalau dibeli tuh, buat yang di Hamburg. Buat di Hamburg, kalau belum tahu alamatnya, di sini alamatnya. Tuh, ada bola dunia segala macam. Ya Allah, Neng, sayang ya. Tuh. Buat yang di Hamburg, kalau nggak tahu nih tempatnya di sini nih, ya gelas-gelas kertas kristal. Sayang sih gue nggak butuh. Kita nggak butuh, Neng. Udah mak kasih tahu, udah mak kasih tahu. Ini apa? Handphone. Bisa untuk ini. Itu sopas. Ya Allah, gedenya ini. Gede kali ya. 2000 kuadrat meter. Segede kebun binatang. Ini gede, Neng. Gede ini, Neng. Enggak perlu lagi kita pergi, enggak. Jadi kalau ada waktu ke sini lama-lama. Iya, mau aku. Nantilah. Nanti dia kapan-kapan kemari 5 jam ya, Neng. 5 jam gitu loh. Bila perlu piknik sekali. Iya, bila perlu mak buka camping di depan. Enggak bisa aku kalau nengok-nengok begini. Iya kan? Tapi lain kali enggak usah nge-live. Lagi itu rapi lagi dia. Itu pakai telan itu. Kalau live mah nanti enggak konsen. Ngeri kali patung ini. Ih, kayak anak manusia, kayak anak hantu. Malam-malam kayak gini kayak mana pas lagi depan rumah bunda ya. Ku bakar langsung mayatnya. Sepatu, Neng. Berapa harganya ini? Itu tertera semua. Ih. Coba cari satu. Apa nih, branded ini? Ini merek apa ini? Tapi udah musim panas ya. Ini sebenarnya enak loh, Neng, kalau lagi musim summer. Oh, buat Indonesia aja nanti Bunda bawa ya. Heeh ya. Di Indonesia aja itu deh. Bisa dicuci, Mas. Iya, Neng. Mak kan mungkin Indonesia. Iya kan? Iya. Indonesia kan pas ukurannya. Indonesia kan susah nyari-nyari gini-gini nih. Iya, ini pas, Neng. Kurang ya, Mak? Berapa harganya, Neng? 5 euro. 5 euro murah amat. Kayak baru, kan? Heeh.
Karena kalau beli sepatu mak lihat dalamnya, jangan sudah sering dipakai orang. Ini masih baru ini. Baru, enggak ada jejak. Memang mak mau cari-cariin aja deh buat Bahannya Indonesia. Juga lucu, ya? Indonesia kan soalnya hawanya ini. Hawanya kan ini, apa namanya? Hawanya kan panas. Pakai ini aja kali mak ya. Ih, sayang kali enggak muat loh. Anjing kali kau ya. Enggak muat kau ya. Lihatlah, tahu kenapa? Tahu kenapa harganya segini? Gua usah bilang nanti, mak. Heeh. Nah, jadi banyak orang kaya tua prosoda. Heeh. Ini apa tua enggak bisa lagi mau. Ini saya bagus deh, Neng. Ini aja mak beli ya, Neng. Banyak tapi warnanya merah juga. Kali. Enggak. Warnanya nyolok memang. Heeh, warnanya nyolok kali nyolok. Kayak orang mau ke kebun. Kalau nanti enggak kepake pula, kan. Heeh. Itu apa itu? Ini tadi itu cuma. Kok lasak kali orang ini kakinya ya, dipindahkannya kemari sepatunya itu. Bodoh itu dia. Iya. Sepatu tinggi nih ya. Buat konser aja ini cantik enggak? Mak konser kan dapat dari sana. Capek kan mak korporat. Di sana udah disediakan semua saya. Mak pakai apa di Indonesia ya? Mau ke Indonesia atau di Indonesia? Di Indonesianya. Suhunya kan panas. Mak, tapi kan suka yang angin yang rata-rata kan, enggak tinggi-tinggi kan? Enggak suka akurat. Pasti mak melalak nanti di Indonesia ini. Iyalah. Kan ini. Iyalah, 2 minggu libur. Ngapain kalau enggak dibawa ke Indonesia? Iya. Banyak juga pengunjung orang Jerman semua, orang bule itu pengunjung. Iya, baju apa itu dipakai? Ini baju apa? Ih, 5.000, Neng. Ih, 5.000. 5 euro. Apa ini? Karena mereka ini, Mak, barang ini dia enggak beli. Jadi dia jualnya enggak mahal. Heeh, iya. Ini kayaknya orang ngas, orang sumbang ini. Ih, cantik kali ini. Berapa harganya ini? Mak, typhoon bagus loh. Musim panas enak nih, Mak. Musim dingin ini, Neng. Berapa harganya? 25. Iya, karena typhoon. Merek typhoon kan memang. Oh iya. Mahal, iya. Iya. Mahal. Tapi enggak ada toppingnya, Neng. Oh, ada. Coba lihat, Mak. Tanya anak-anakmu lah. Tuh situ tuh. Situ, cantol di sini. Mari aku. Masih lama, Neng. Mak masuk jam 4. Kita dari sini jam 3 aja, Neng. Coba lihat, Neng. Coba lihat. Ih, bagus loh. Mentelnya dari belakang. Mak, dari belakang keren kali, Mak. Mari aku. Cantik ya? Enggak ada yang rusak. Tunggu jam nanti. Entah ada yang koyak. Harus dicek. Coba lihat. Beli aja, Neng. Beli, Neng. Keren. Ini aku sumpah. Biar enggak bosan, aku Mak. Aku bilang keren ya. Beli kalo, ini. Kalaupun Mak enggak punya. Soalnya Mak enggak punya yang kayak gini kalau untuk ya, winter. Kemarin Mak ada juga barang enggak pakai. Bahannya lain. Bahannya kena hujan. Ini kalau kena salju dia enggak basah. Enggak tembus ini ke baju. Dari belakang nih, Mak. Anak-anak. Nah, ada ininya juga. Sama aja. Jadi tambah Mama kayak ini kayak anak-anak cincin. Ih, cantik loh. Cantik enggak? Setuju enggak kalau Bunda beli ini? Cantik gak gue? Kayak perempuan. Kayak orang-orang. Bunda jadi kayak ini ya. Kayak perempuan-perempuan Kajastan ya. Enggak, enak dingin ini. Oh, ini juga anget bahannya. Pokoknya gini aja. Beli aja, Neng. Kalau Mak suka, beli. Kalau gak suka, aku beli. Aku beli. Aku pun orang hati-hati. Tapi kalau gitu, gak rugi, Mak. Harganya juga gak mahal. Enggak, tapi kayaknya ini panas, Neng. Anget itu. Panas ini, anget ini. Enggak berat. Panas ini, Neng. Beli aja, Neng, sayang daripada diambil orang, Neng. Kalau Mak memang belum ada. Nanti balik lagi kemarin udah enggak ada ini. Enggak ada yang gini ya punyamu ya. Enggak ada. Ada tapi tipis, bukan untuk winter. Ini untuk winter. Ini baru udah 100-an lebih. Ini untuk winter ini. Iya. Ya winter lah saya memang. Ini untuk winter, ini kan udah masuk winter. Iya. Winter kan karena hujan-hujan ini untuk bulan-bulan 11, bulan-bulan 12 ini. Lengket. Angin enggak ke kuping, Mak. Terus kalau ini gimana enggak kalau kena angin? Terbang-terbang enggak deh ya? Kenapa paling benci kalau kena angin terbang-terbang di kepala ini? Oh enggak kan, topinya. Kan aku tengok ada rapat. Ini jangan terbang. Ketukar lagi nanti. Nah itu dia, dibeli orang pula pas. Oh. Nah, ini kayaknya enggak kena angin. Enggak, ini kena jatuh di sini. Ketutup ininya rapat. Beli enggak ya? Udah ambil aja Bunda, iya ambil deh, ambil. 25 euro kok, ambil lah. Ini kalau baru 150 lebih ini. Ambil. Sayang kalau enggak diambil.
Yuk kita ambil. Panjangnya mana? Aku aja deg-degan di sini. Saking apanya? Gimana ya? Kacamata Bunda di mana? Udah sini. Kita enggak dapat keranjang di borong semua. Kita di main dulu aja, Mas. Oh ya. Ya enggak ada yang megang keranjang orang. Enggak ada ya? Nengok lagi, Neng. Iya lah. Nanti barang yang Mak beli bisa taruh di mobilku, enggak apa-apa. Heeh, ya udah. Kaos-kaos, Neng. Sini lagi kita kapan-kapan, ya kan? Iya, kayaknya dia enggak ini kalau lagi winter kita bisa kemari. Iya, benar. Iya kan enggak perlu kita nunggu-nunggu di luar. Iya, enggak. Ih, baju apa ini? Bunga-bunga. Baju apa ini? Hah? Ngeri kali bajunya ya. Gadis sekali loh bajunya. Ini baju pengantin. Bajunya mahal, 8 euro. Wih. Ini apa? Mau aku dengan warna putih ah. Ini apa gergaji nih? Hah? Ini baju apa sih kayak baju penjara-penjara? Ya Allah ngerinya, kayak baju badut. Baju badut ini. Iya. Baju badut kau. Putus. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Colok, nonton, colok. Colok, nonton, colok. Colok, colok. Nungging kau, nungging. Pake acara jatuh lagi kau, ah. Sini, bapak-bapak ini ngapain duduk di situ? Sok cantik ya. Tengok bapak-bapak itu jijiknya aku. Neng, Neng. Buat TV, Neng. Tengok ini. Di mana sih kau? Ini loh, kayaknya kuat kali ini loh. Ini kayaknya kuat, ini enggak. Enggak lah, kita produk lama aja, Neng. Ini produk-produk kayak gini gampang-gampang. Ntar dia gampang rusak. Enggak percaya lagi aku dah. Produk-produk yang lama aja, kayak gini. Bahan-bahan kayu-kayu jati, biar dia kuno. Asalkan kuat. Kayak gini nih kan, kuno-kuno gitu, tapi kuat dia. Nih. Enggak ragu kita. Oh, kalau ini mah udah lari aja ke sini. Hah? Coba. Tapi kacanya kayak kaca plastik. Enggak kok. Hah? Model antik aja diambil. Tapi dia enggak ada. Cobalah aku pakai. Soalnya enggak mungkin kita buang beli barang buang cantik kali ini ya. Enggak sudah menolong di sini. Heeh. Iya kan? Iya. Bayangkanlah ini aja. Contohnya nah, ini 40 euro termasuk. Ini apa ini? Kok ini kayak ganteng ya kayak gini untuk anakku juga. Tapi ini taruh ya sekarang enggak sih? Ini taruh di mana ini? Aduh enggak bisa kita. Iyalah. Ini cuma kalau ih cantiknya ini. Kok kayak ini ya? Kursi pesawat. Bapak-bapak ini ngapain di situ? Ini bapak-bapak ini ngapain dia situ? Patung itu. Patung. Hah? Dia mau duduk aja mau ngeliat. Takutnya patung tua gitu loh. Ah.
Ini neng sopan neng, ya Allah neng cantiknya neng. Ah kayaknya udah kena orang. Kok? Tapi sopannya kayak nggak takutnya sopa kayak orang mati di sopa gitu. Kenapa dia meninggal? Nggak tahu tiba-tiba mati dia di situ. Oh ya lagi tidur-tiduran gitu. Eh apa nih kaget? Astagfirullahaladzim ya Allah Tuhan. Ini ya muka kau ya. Hidup nggak dia nih ya? Hah? Kau hidup nggak sih? Hei. Hah? Nay? Gak boleh kesana, Neng. Ternyata tuh laganya. Mungkin disangkanya. Ini TV gak, Neng? Buat naruh TV bisa gak nih, Neng? Jadi kita nonton. Tapi, iya ketinggian ini. Tapi ini apa ya? Ini kayak apa? Lemari, tapi kayaknya atasan, Mak. Atasnya. Ada bawahnya lagi tuh. Mm-mm. Tapi kenapa barang antiknya cuma segini doang ya, Neng? Mm-mm. Tapi banyak kali sofa di sini loh. Ya Allah, ini mah sofa-sofa zaman-zaman dulu nih. Orang-orang kaya tahun 80-an ini mah. Iya kan? Asik neneknya aja duduk di situ nonton TV. Ini kayak bangku pesawat. Ini bisa tidur. Bangku pesawat ini bukan. Oh, mentar tarik. Tarik ya? Coba. Enggak bisa, Neng. Tapi ini mentar ini. Ini kakinya ini. Coba tarik. Ya. Asup. Kira dia negor kita enggak, dia minta tolong. Enggak. Nah, hai. Dia sudah sejam malam. Marah. Dipanggil. Iya, capek dia. Dia kan. Iya. Ini buat kaki ya? Enggak muat, Neng. Tadi mah udah nengok, jatuh TV gue langsung. Jatuh TV, apalagi si Serabi itu kan lasa. Itu paling, manusia paling lasa dua itu tuh. Lasa dia, nanti dia naik. Terjatuh tuh TV. Soalnya badannya udah gede itu, Neng. Dia kan suka bergulat-bergulat, berantem-berantem itu. Iya, bercanda-bercanda. Iya kan? Iya, bercanda-bercanda, tercampak TV-ku ke bawah. Pecah retak semua, hancur lebur. Soalnya lasa orang dua itu, Neng. Mm-mm. Kompor aja mau diinjaknya, itu lasa dua itu. Dasar anak gak tau diri. Sport jantung aku nengok dia itu. Tapi kalau gak ada mama, enggak pula itu, Neng. Kalau gak ada mama, diam mereka tuh, diam, duduk berdua gitu. Iyalah cari perhatian, sok ngeong-ngeong, sok ini, sok itu. Tunggu kau di rumahnya, ku cambuk kau. Ini baju-baju apa? Ih, baju-baju zaman dulu. Baju-baju, ih. Ini celana apa, Neng? Ih, cantik nih, Neng. Ih, celana apa ini? Apa di atas ini? Yuk, ke atas aja kita, yuk. Berapa harganya ini? Harganya mana ini? Ada kan celana begitu, Mak, di rumah. Oh, enggak usah lah ya. Tapi ini kayaknya banyak enak, Neng. Hah? Hah? Kayaknya banyak enak, Neng. 38. Mama ini yang boleh make. Ini apa sih? Apalah boneka ini? Pau ini patung ini ya. Kok telanjang kau? Bahan apa ini? Ih, kok banyak enak kali kayaknya. Ini kayak mana patung ini? Geli pula aku nengok, coba pakaikan lagi. Patungnya kok telanjang? Ih, gak enak nengoknya ya. Kau kenapa telanjang, bodoh?
Dompet apa depan anak-anak ya? Cantik kali dompet ini ya. Suka kali aku. Musiknya bener-bener. Ding 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 ding. Ih cantiknya ini Allah Tuhan. Mana si Sari tadi? Sari? Mana si Sari? Masih di bawah dia. Ya Allah, masih di bawah. Ini bagus enggak, Pak? Baju untuk apa itu pesta? Acara si Emi. Ya, cincin dengan sini. Bajunya hitam, baju apa? Bagus, bagus, bagus. Iya, Pak, cocok. Cocok. Berapa harganya? 23.8. Belilah. Heeh, belilah. Enggak lah, harus lihat dulu lah. Ini kan ukuran 38. Kayak kayak baju-baju Merry Christmas ya. Hah? Iya. Pesta tapi mau kepanjangan. Panjang kali. Sama Mama ini, Pak. Enggak lah. Potong aja roknya, ntar suruh Ivan yang jahit. Potong aja roknya, ntar mak suruh Ivan yang ngejahit. Ini apa selimut-selimut? Ih, Neng, selimut-selimut lo, Neng. Selimut untuk kamu, sayang. Untuk orang-orang datang, nginap, tidur gitu kan. Banyak lo, mak, di keller kemarin. Banyak ya, gak usah lah. Ini anduk, Neng, ya Allah banyak. Berapa anduk ini? 2 euro. Ih, anduk lo. Harus banyak, pelan-pelan kayaknya. Kita kayaknya lemari kemarin kayak gini harus dibuang ini ya. Ini nggak dijual sama dia? Hah? Ah, kalau gini banyak ya, sini dibeli gampang ini. Ini kan makanya beli ando nggak, Neng? Tali pinggang apa ini modelnya? Ya Allah Tuhan, siapa pakai kayak gini? Nah, itu siapa mau menikah itu, Mak? Itu siapa mau menikah? Mak. Hah? Baju pengantin. Kalau ini baju apa? Gantung balik lensa. Hah? Kita gantungin aja ini lagi ke atas dah. Uh-uh. Lagi di pasar Loak dia. Mm-mm. Ini apa sih? Apa ini? Hermes. Hah? Hermes ini? Kok kayak Hermes? Merek apa ini? Bahannya kulit loh ini. Merek apa ini? Hah? Kok kau cantik tapi gak ada mereknya? Cantik kau tapi gak ada merek. Ih, lucu kali tas ini ya. Ih, cantik loh ini. Berapa harganya? Berapa harga ini? Sari, kok busuk kali dia ya? Merek apa ini? Banyak kulit loh ini. Kulit kalau loh ini. Tas-tas Itali nggak bermerek pun memang kalau kulit dia bagus coba. Merek. Tapi warnanya itu loh, pink itu suka mah. Nggak bisa dikunci sayang. Kau kurang lupa nanti alamat silap nanti. Udah hilang barang semua. Di langsung dirogoh orang ini. Iya, iya bener. Oh, ini celana bos. Siapa merek celana bos? Cantik memang modelnya ya. Warnanya juga bagus modelnya ya. Kok merek apa? Kok lain kali itu kasih merek gitu loh. Jangan cuma tas-tas-tas-tasnya. Emang tas apa? Kok buatan lembu? Gak dikasih merek. Gimana kita mau tahu merek apa? Tas apa tuh tas? Bunda kok pakai tas apa bunda? Gak ada merek. Tanah abang punya kali gak ini? Enggak. Cantik warnanya ya. Mak, udah lihat. Jangan disentuh lagi. Orang gila. Si perempuan ini bajunya seksi bener. Ah, kemana-mana badan dia. Padahal enggak. Ini model bajunya kayak model-model baju Monja ini modelnya kayak gini ah. Ah, ini udah Monja. Ih, cantiknya ini. Ih, cantik kali warnanya. Ih, cantiknya. Berapa ini harganya? Ini boleh nih. Ini ya, lembut ya. Tapi warnanya norak kali ya. Hah? Norak kali warnanya ini enggak?
itu orang kali ya. Aku suruh pakai kayak gini. Neng. Apa, Neng? Habis dicuci nih. Bedaki-daki. Jangan. Mana nih bedaki-daki? Itu. Gumpulan-gumpulan apa gitu. Oh, nanti ke Indonesia Bunda pakai ini aja kali ya. Aku ke Indonesia pakai apa ya di pesawat ya? Pakai ini aja. Hah? Aku pakai apa di pesawat ya? Pakai ini. Hah? Soalnya kan perjalanan Bunda perjalanan panjang ya, penerbangan aku dari Hong Kong. Hong Kong Jayawijaya. Bangla, terus tembus London. Pesawatnya muter-muter dulu. Aku transit di 15 negara. Enggak lah. Jadi nyampenya kapan Bunda? Nyampenya 2 hari. Tapi transit di 14 negara, 2 jam, 2 jam, 2 jam. Ini cantik, Neng. Tapi kayaknya enggak muat inilah. Coba. Bagus. Kayak tadi germak jadinya. Kayak tadi germ. Ini enak ini ya. Ukuran berapa? Ukurannya. Kayak kecil enggak? Kecil. Kan, bau ini ah. Hah? Biasanya sih. Coba yang mana tadi? Zara. Oh, ya kalau Zara sih ya bisa dijamin lah ya kualitasnya. Bisa dijamin. Angkatan-angkatan Zara. Zara Mango. Aku pakai pula ini, tuh bawa pula ini. Asah. Lah, mau pakai aja daripada mak megang-megang kalau enggak kepanasan. Enggak, nanti ke bawah tiba-tiba kita ketahuan. Kan kameranya di mana-mana, Neng. Iya, kamera ini loh, ini jangan. Ini walaupun kayak gini. Ini tuh anak-anak sayang. Makanya kelihatan kecil, nomor seri. Ibu ngapa ini? Bunga mayat. Iyalah, iyalah. Rumah-rumah kita zaman dulu kan pakai ada bunga-bunga palsu gini, bunga-bunga. Ya Allah, bunga palsu. Cantik kan tapi palsu ya. Gimana kalau Bunda lompat dari sini ya? Patah enggak kaki aku? Ini apa? Ini apa sih? Bambu. Mainan anak-anak, ya Allah banyaknya. Ya Allah, anak mainan anak-anak ini. Ih, unyil-unyil loh ini. Sari, Bunda di bawah ya. Bingung tak mau beli apa. Kalau rumahnya gede enak kali ya. Ini aja barangnya, gak ada yang lain. Hah? Ini apa? Tempat naruh duit. Peti uang ini. Mana turunnya aku? Udahlah ya, muak aku. Beli sepeda, Bun. Sepeda udah ada. Beli apa? Menteng sepatu deh tuh. Coba Bunda ke Indonesia pakai koper ini ya. Koper-koper zaman dulu kayak gini ya. Hah? Jadi Bunda bawa gini aja di airport gitu ya. Coba Bunda pakai
Coba bunda beli ini ya. Iya kan? Iya kan? Jadi bunda di airport gini aja nenteng gini ya. Hah? Gak usah pakai roda. Tenteng aja gini ya di airport ya. Bawa bajunya banyak-banyak gitu. Jadi biar penuh gitu kan. Gak berat ini. Jadi kayak ini. Kayak film-film zaman dulu. Film Benyamin. Masih lama busnya bang. Masih lama busnya bang. Bentar lagi. Bawa ayam gitu nih oleh Tuhan. Ketawa dia. Emang bunda kuat bawanya. Kalau bunda mah kok udah kepingin pasti bunda bawa itu. Ih, main golop aja kita ya. Di mana main golop? Jadi orang bawa golop gini, bawa ngangkat-ngangkat gini ya. Enggak berat ini. Hah? Pau ya. Jadi orang main golop naruhnya begini banyak di badannya dia. Pau ih. Sepeda apa tuh? Kok ada bok-boknya? Berapa harganya ini? Halo. Halo. Asistes. Bawang goreng badannya. Bawang goreng badannya. Kok gak bunyi ini? Hah? Masa bunyi cuma begini doang? Gitar apa ini? Gak bunyi. Mana bunyinya? Bunyi kawat doang gitu. Pau kau gitar ah. Apa ini? Oh, gitar-gitar main-mainan ini kayaknya enggak. Oh, gitar buat nyanyi ya? Tapi masa gak bunyi? Pau ini gitarnya ah. Indonesia di mana Indonesia? Coba Indonesia ya. Ini peta dunia. Indonesia di mana Indonesia? Mana Indonesia ini? Ini Indonesia. Ih kecil kali ya di muka bumi ya. Indonesia ini. Kalimantan. Ih, Indonesia ini ya. Indonesia ini. Ini Indonesia. Ini Jawa ini. Ini Sumatera, Kalimantan. Ini apa? Alkitab. Alkitab ini. Bahasa Jerman ini Alkitab. Emang Alkitab bentuknya begini ya? Hah? Bebel itu apa bebel? Kok tulisannya tulisan Indonesia, tulisan Latin ya?
Gak ada buku-buku sekolah gitu ya. Hah? Ini apa ini? Kenapa ayam ini? Ini perkembangan burung gitu maksudnya. Iya. Ih, kok ngeri kali dong ya. Ini orang zaman dulu. Ini buku apa ini? Buku riwayat-riwayat zaman dulu gitu, sejarah-sejarah gitu. Penemuan-penemuan barang kuno. Iya. Ini penemuan-penemuan barang kuno kayaknya ini ya. Ya. Kok ngeri kali badan perempuan ini. Melebor-ngelebor gitu badannya. Enggak ada cantik-cantiknya. Ini apa ini? Ini orang-orang pintar yang tahu nih biasanya kayak gini nih. Artinya apa ini gitu kan? Ini wanita-wanita Venusius, Scorpio gitu. Ini apa sih? Batu bata. Ah, bahasa Jerman semua. Kok gambar-gambar gigi pula ditengokin di sini? Apalah enaknya nengok buku begini? Ih, pau kau ah. Jual buku tapi entah apa-apa gambarnya. Gambar gigi pula. Ini kayak buku-buku zaman sekolah ya. Buku BMP, IPS gitu ya. Masih perang aja Jerman ini ya. Gak ada kapok-kapoknya. Yuk, lo ngerti bapak tukang baca ini kali ya. Tukang baca dia. Tak apa-apa pun yang dijual. Siapa nih ganteng kali? Ya Allah gantengnya. Muka dia aja semuanya di sini, enggak usah pakai-pakai baca-baca. Muka dia aja, kehidupan putu-putu dia aja mau liatin, jangan masa mukanya doang di sini. Terus ini enggak ada gambar dia ngapain? Muka dia aja kali, entah gambar-gambar dia gitu loh. Biar nengok, ih kenapa nah ini ya Allah jujurnya ya Allah Tuhan. Ini kenapa perempuan ini? Ih, apa nih hantu? Apa ini? Hantu. Udah capek aku ah. Tidurlah anak, jantung hatiku ya sayang. Tidurlah anak, jantung hatiku. Kok nengokin gue kalian bodoh? Bukan nengok-nengok barang, kok nengokin aku, pau. Kok aku pula ditonton. Hah? Kemana? Ke toko satu lagi? Gambar kita nanti. Gambar? Yolah, yuk. Itu. Udah jam 2 soalnya. Iya, makanya. Kita, biar kita bisa mak bantu masukin ke mobil. Iya. Aku sendiri kok gak bisa. Yolah, baju ini beli aja enggak? Beli saya. Beli aja ya. Gak ada yang koyak ini kan? Enggak. Pegang, Neng. Sini tak pegang, asuh. Oke. Okay. Gak Allah ngantrinya banyak kali. Gak apa-apa sebentar nih itu. Orang beli satu-satu kok, Mak. Dua kasirnya. Sebentar nih itu, sayang. Jam berapa? Jam 4, Mak, di sana ya? Mak, masih jam 4. Ya udah. Ah, ini masih jam 1. Iya kan? Cantik kan bajunya si Mak? Keren. Ini kayaknya kalau kena hujan enggak basah. Enggak basah ini. Udah itu ini enggak kontak, itu enggak bahan yang kayak Ini bahannya anget ini kayaknya, Neng. Iya, emak masuk terapet sih ya. Emak masukkan jari aja panas. Panas sih ya, coba bagus. Panas mak. Bener loh dimasukkan kayak, jari. Kayak buat mau dibuat ya. Kayaknya kalau kena angin nggak panas sih, nggak dingin ini. Nggak, udah tuh lihat lah ininya juga. Mm-hmm. Nggak ada kotor-kotornya juga. Bun. Mari aku ini. Mak live lagi. Nawangnya Neng. Hah? Pakai apa layarnya? Oh ya udah. Jadi mak. Iya, udah mak nyantai aja berlibur berlibur ya. Cocok buat summer, Bun. Bukan summer, winter. Itu
baju dingin, baju yang musim-musim turun-turun salju. Itu kayaknya bulan-bulan 11, bulan 12. Bulan ini baju-baju bulan 12, bulan 11, bulan 1. Nadia Omara udah keluar dari lab. Lab kayaknya. Siapa itu? Oh, Nadia Omara itu perempuan YouTuberin. Yang mana? Dia suka menceritakan kisah-kisah kriminal, terkenal. Siapa namanya? Nadia Omara. Aku juga nonton dia. Siapa namanya? Kalau itu ya maksudnya Nadia Omara. Nadia Omara tuh siapa? Penyanyi? Iya, bukan, dia YouTuberin. Laki-laki apa perempuan? Cewek pakai hijab dia. Kalau memang itu ya. Iya, tadi katanya selebgram termasuk orang. Nama sudah ininya sudah jutaan juga. Sepanya, abang di belakang bunda. Subscribernya udah jutaan juga. Abang di belakang. Itu laki-laki. Iya, laki-laki. Siapa sih nama tadi? Nadia. Nadia Omara. Omara, nanti aku tunjukkan sama mak di YouTube. Berarti dia apa mak juga, follower mak juga. Follow mak dia berarti. Okay. Apa dia subscriber? Banyak sih yang banyak yang yeah. Yang apa selegram follow mak, cuman mah nggak tahu yang di yang dari Mbak Gigi mana bunda bajunya. Mbak Gigi siapa itu? Mbak Gigi, Mbak Gigi siapa? Mbak Gigi yang dari Mbak Gigi, giginya Rafli. Oh, di Indonesia. Baju-baju yang di Indonesia mah Indonesia semua lah, nggak bunda bak kemarin tuh apa? Di Jerman itu nggak perlu bergaya-gaya sayang, dan bunda itu udah capek bergaya-gaya sayang. Beli apa orang ini? Cuma beli itu doang ya Allah Tuhan. Jauh-jauh kemari cuma beli itu doang. Udah. Yuk. Bagus mak, benar enggak nyesal kok mak? Udah apanya popo dekat ini kok langsung. Udah mulai-mulai dingin ya, Neng? Oh iya, udah mulai sejuk. Heeh, mulai-mulai sejuk. Tadi ada matahari enak. Angin-angin. Heeh. Mak enggak bawa jaket kan? Enggak. Kerja nanti udah ada jaketnya. Iya kan? Heeh. Bawa aja. Udah. Oh, ada di dalam. Ada. Ya udah bikin di mobil. Ada enggak sih kira-kira? Ada ya. Enggak apa-apa nih, bawa jaket ini aja mak. Ada. Bawa ini aja. Enggak apa-apa kok, bawa saya. Enggak apa-apa lah, udah. Yang ini kan ringan. Malam memang sejuk, iya kan? Ih, mau terkencing aku ya Tuhan. Kencing. Oh, di sana. Oh, udah kencing aja. Kencing di mana ya, Neng? Di balai-balai poni. Di Papua ada mak WC. Di mana? Di situ, di rumah kita mau beli bungkusan tadi, mau bayar lemari. Oh, ada WC di situ. Ada kundung WC. Di sini nggak bisa kencing ya, tapi nggak nampak kok Neng kalau orang lewat. Neng bisa nggak kencing di sini ya? Nampak nggak aku tanya. Neng pegang dulu mama kencing. Di mana udah tadi udah pas Neng tepatnya Neng, tapi nampak pantatku kalau aku nongging. Alah, nggak usah lah Neng. Udah lah, gak usah lah, tahan dulu lah. Udah gak usah lah, di sana aja sekalian. Oh, udah. Nanti langsung nanya. Deh. Soalnya banyak orang mundar-mandir. Mobilnya lucu pula markirnya semua. Kenapa gak modelnya kayak kereta api, jadi bisa nyamping. Mak. Hah. Tengok. Hah? Ntar dulu. Itu ada WC, Mak. Ngadukin kemari aja dulu ya. Itu bisa numpang WC. Tapi di sana ada WC. Itu ada. Udah enggak usah. Masih jauh enggak Neng? Jauh ya? Enggak jauh kan? Enggak. Ya udah, sana aja lah. Ada benar kok, pernah nengok? Orang kemarin dibilang ada kunden WC kok. Benar, kok nengok gitu di sana ada WC-nya. Ada, ya udah kalau ada. Kalau enggak dibalik-balik parkir aja deh. Repot kali nanti kalau enggak ada. Ya udah yuk. Ayo kita jalan aja kita yuk ke gunung berapi yuk. Loh, ini muka bunda gak pakai filter. Loh, muka aku gak pakai filter. Masa baru sadar? Kok licin kali muka aku tuh kan? MS Glow kan bandit. Ini gak pakai filter Neng, coba pakai filter.
Nah, ini baru pakai filter. Ini enggak. Ini enggak, Neng. Cuman ini enggak pakai bedak aja, jadi kayak pucat gitu. Tapi bersih gitu ya. Tuh, lihat dong muka bunda itu. Kan, bersih kan? Makanya aku percaya pada MS Glow. Tarik ini, nah begini nih, kalau begini muka aku kencang kali, ngalang-ngalang aspal. Tengok ini ha, kalau gini lebih tegang daripada aspal muka aku. Tunggu, pakai sabuk pengaman dulu ya. Bunda pakai sabuk pengaman dulu. Ayo berdiri mak, bulu romaku. Bila ku dengar janji-janjinya, katanya ini Neng, enggak, kita sana lagi lah sayang, ke Hauptstraße. Halo bunda, halo, get lost. Mak cari bayam aja, enggak ada waktu lagi cari bayam. Iya, besok mah ada libur. Harus keluar, Mak udah mau berangkat ke Indonesia. Di Indonesia aja nanti Mak cari. Di Indonesia aja cari bayam. Ingetin nanti Mak ya Neng, beli itu ya Neng, asam kandis. Iya. Itu asam kandis. Pokoknya apa lagi ya? Ada yang kami pesan, Mak minta tolong. Aku aja mau, aku mau gini aja, pakis dibeli di air mendidih. Dicemplungin, angkat langsung, jadi nggak kuning ya gitu. Tapi kalau emak yang ngurus nggak akan terjadi. Tapi pakis di Jakarta jelek pakisnya, pakis tua. Minta tolong lah sama. Kalau pakis tuh bagusnya di Pekanbaru, di Padang, di Medan tuh cantik ya, agar-agar dia kayak rumput laut loh. Betul. Kok di Jakarta tuh pakisnya Tuhan, ya, pakis ya. Tua, emak pernah beli cuma ada di Carrefour. Ya Allah itu pakis pucuk-pucuk, pakis tua. Itu batangnya udah keras ya. Lebih banyak terbuang daripada makan. Kalau ini kan enggak. Mak bawa koper gede ya ke Indonesia. Hah? Mak bawa koper kan? Iya. Jangan kayak kemarin cuma bawa tas tangan. Enggak, mak perginya enggak usah bawa koper, beli aja koper di sana. Oh, iya, nanti mak males ya. Nunggu di airport. Di Indonesianya. Heeh, di Indonesia aja nanti kalau. Tapi di sini enggak apa-apa lah. Soalnya ya. nunggu barang jadi dari Bekasi itu lama, berjam-jam. Aduh capek aku ah. Tapi nanti mau pulang bawa ya. Mbak dari Indonesia beli aja ntar di Indonesia. Iya. Di sini mak bawanya cuma koper kecil aja, ala-ala iya, gitu. Iya, nanti aku jemput mak dari airport. Iya, nanti bawa aja. Heeh. Iya deh gitu aja ya, sayang. Sayang kali mak barangmu juga berapa kilo itu? 40 kilo loh mak kalau bisnis. Nanti mak pulangnya mak bawa aja 5 koper. Berapa koper berarti bawa? 5, 6, 3, 4. Enggak lah, 2 lah sayang. 2 ya. Oh, 2 boleh. Iyalah. Timbangannya juga, jadi kalau mak itu banyak timbangan, jadi kayak double gitu loh sayang. Mak kan bisnis kelas. Iya, justru karena itu jangan disia-siakan darling. Ya udah. Nanti kan mak, barang kan bisa kami pesan, dikirim ke mana, di mana mak menap kasih tahu. Medan Pakis, iya nah, Medan jadi Pakis. Jadi mak nggak repot. Kayak mana caranya Medan Pakis? Bawa pakis kayaknya enak ini, bawa pakis, bawa apa lagi ya, pakis apa lagi ya? Bisa parkir yang dekat. Ini aja sini. Neng. Ini parkir. Itu tuh. Ah, oh, enggak, udah berhenti. Ini. Dia mau keluar itu nah. Ada yang mau keluar ya? Ini. Udah ke sini aja kita. Sebelahnya enggak bisa. Lubang ini biar dulu lewat, aku mundur aja parkirnya. Udah deket ini, Mak. Oh, itu juga ada sayang nih. Itu lebih deket lagi nih. Sayang. Enggak behindar kan? Behindar enggak itu. Kalau behindar nanti kok. Oh, enggak. Itulah ya, kalau kita orang sabar, pasti ada dapat yang bagus. Enggak, kopernya kan memang ini. Kan ada keler apa Rani? Keler kan di bawah kosong. Nanti kalau bawa koper besar enggak bisa di pesawat. Kalau koper besar kan enggak bisa di pesawat, harus di ini. Rani mau, bunda nungguin di airport, nungguin barang berjam-jam. Hah? Mana WC-nya, saya tanya dulu. Ini ada kunjung informasi. Halo, voice toilet ya?
Homestay. Oh iya, iya benar. Berarti kita ke toilet dulu ya, Neng. Bunda mau lihat Bunda mau lihat migran. Up. Uben, Pumstuk. Ayo Rani cepetan. Danke schön. Terus tiap balik Indo balik koper terus ya. Enggak usah dibahas Rani. Dalam rangka apapun ke Indonesia. Liburan 2 minggu. Liburan kerja. Enggak, soalnya kalau di airport itu kalau Bunda bawa barang-barang gitu di Soekarno-nya nunggunya lama. Lama banget itu. Hari pertama kan begitu Bunda ke Indonesia, lama banget nunggunya. Terus banyak banyak apalagi kan Bunda udah ini. Terus orang pada ini. Tah mana-mana. Shulegung, what is toilet here? Unten. Mana penjaganya? Shulegung. Shulegung, what is toilet here? Pumstuk. Afirte. Oh, tapi tertulis 5. Satu lagi. Itu mah lampu ke kanan, tertulis di WC. Mana? Kanan, tak. Nah, mana sih? Tengok aku di atas, kanan. Sini? Ya, kiri, langsung kiri. Aduh, pegang handphonenya ini, Rani. Sayang, apa? Udah habis, mati dulu. Udah. Oke, kita matikan dulu ya. Simak lagi di kamar mandi. Okay, we'll have